Halo cuy, balik lagi sama Rohas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, kali ini aku akan coba, bukan coba sih ya, aku mau unboxing lagi sesuatu yang bagus lah. Insya Allah bagus, fungsinya bagus sih. Apa itu? Ayo kita lihat. Taram tam tam taram tam tam tam. Ya, dari kardusnya udah bisa dilihat ya. Ini helm Zeus. Ya, ini helm hasil arisan. Iya benar, arisan ini benar. Kita di XJI, khususnya di XJI Tangerang, kita adain arisan dalam rangka mengkampanyekan penggunaan helm full face di antara member-membernya. Jadi kita pengen semua member itu pakai helm full face. Nah, salah satu caranya beberapa dari kita bikin arisan. Lumayan ada berapa ya? Ada 20 yang ikut. Dan ini helm terakhir. Ya, aku dapatnya terakhir sih. Karena aku memang mintanya terakhir aja lah. Ya, ini adalah helm apa kita lihat. Nah, ini kita ini dapatnya berkolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan Juragan Helm. Bukan berkolaborasi sih, memang kita ngambilnya di Juragan Helm aja. Oke, kita lihat ya. Diri enak kali ya. Aduh, sempit. Lihat. Teng. Sarungnya sih kayaknya bagus nih. Kita buka dulu. Ya, alhamdulillah teman-teman di XJI Tangerang itu udah pada sadar gitu ya dengan pentingnya helm full face. Karena memang beberapa kali ada kejadian teman. Ya, aku sendiri pernah ngalamin. Untungnya waktu itu pakai helm full face sih. Aduh, licin. Oke. Ya. Aduh. Ada nyangkut, cuy. Lap dulu helm baru. Nih. Ini dia helmnya. Helm Zeus. Yang tipe Z806. Emang ini bukan tipe yang terbaru sih. Warnanya dasarnya putih, terus ada itemnya, ada orange-nya gini ya. Coraknya juga nggak terlalu rame menurutku. Masih oke lah. Nggak apa-apa, bukan tipe terbaru tapi ya sesuai pilihanku ya bagus lah. Aku yang milih ya nggak. Oke, kita lihat sini ada apa aja. Ada fan-nya. Di depan ini ada modelnya gini, lucu juga ya. Kalau hujan jangan sampai lupa nutup nih. Fan-nya begini yang di depan. Tuh. Tarik. Terus di mana lagi, di sini, di atas ini ada nih. Ini ketutup. Ini kebuka. Ini kiri kanan ini ada juga. Ini total ada 1 2 3 4 sama depan. Kalau samping ini kayaknya variasian aja. Tapi ya, ada fan juga sih bolong. Fan-nya juga banyak juga fan-nya ya. Insyaallah adem. Ini visornya sayangnya belum flat. Masih visor biasa. Dengar-dengar sih katanya bisa ganti flat pakai visornya NHK Terminator ya. Oh ya, ini double visor. Tuh. Double visor. Ya kan? Aduh, ini kayaknya keterangan atau gimana. Nah, gini. Kalau nggak pakai ini gelap ya. Kecil lah. Lumayan. Nah, dia belum pakai D-ring. Nah, gini nih. Klik gitu. Bukanya gini gampang sih. Gitu. Nah, ini ada apa namanya nih? Manual book-nya. Aduh. Kita bacanya nanti aja. Ya,
ukurannya L. Jadi kita taruh dulu biar gampang lihat busanya. Tuh, busanya sih keren, tebel. Terus ininya halus nih ya, lebih halus dari helm sebelumnya. Kayaknya nyaman. Ya, ini dia helm Zeus 806. Oke. Sekarang kita coba pakai ya. Aku coba pakai. Oke. Ini udah dipakai. Enak banget nih. Lihat, bisa dilihat. Tuh, enak. Nyaman untuk apa namanya? Double visornya juga tinggal tarik. Tinggal tarik di sini. Tuh. Nah, jadi double visor. Ya, kayaknya cuman karena ini ya. Double visornya kurang ke bawah aja nih. Jadi kita masih ngelihat yang enggak gelapnya. Ya, tapi so far enak sih, busanya halus. Ini juga ukurannya pas banget. Pakai kacamata kayaknya masih enak nih. Cuma aku lupa nih kacamata aku di mana. Oke lah, gitu aja dulu deh. Ya, intinya ini helm murah meriah lagi. Gak sampai 600.000 dapat helm keren. Mantap lah. Oke, terima kasih teman-teman XCI udah nyelenggarain arisan. Semoga kita semakin sadar bahwa helm full face lebih safety. Oke. Segitu aja, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Hope you've enjoyed this one.